bisa saling percaya dengan. Apa kabar sahabat Trending Topic? Mengingat masa lalu, ternyata ada banyak artis yang telah sukses di dunia hiburan bahkan hampir dari separuh usianya. Namun terlepas dari itu, sampai saat ini masih sedikit yang mengetahui sosok artis yang ternyata memiliki saudara di kalangan artis juga. Bahkan keduanya sudah seringkali bersama ya guys. Siapa saja mereka? Ini dia, 7 artis lawas ini ternyata saudara kandung. Yuni Shara dan Krisdayanti. Yuni Shara dikenal sebagai seorang artis senior yang awet muda. Kiprahnya sebagai penyanyi telah melalui perjalanan panjang. Diketahui dirinya mulai terjun ke dunia tarik suara sejak era 80-an. Seperti halnya Yuni Shara, sang adik Krisdayanti juga melenggang dalam industri yang sama. Ia juga telah menjadi seorang diva. Kini, Krisdayanti juga melakoni karir politik sebagai anggota DPR RI. Yuni Shara dan Krisdayanti juga memiliki adik bernama Kartika Sari. Ketiganya pun memiliki hubungan yang sangat dekat. Yuni Shara dan dua saudara kandungnya selalu tampil kompak dan harmonis. Kakak beradik Yuni Shara dan Krisdayanti dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Sama-sama sebagai penyanyi, keduanya masih tetap berkarya. Yuni dan KD pun selalu kompak sebagai saudara. Thomas Djorghi dan Sultan Djorghi. Artis di Indonesia yang dikenal memiliki nama Djorghi adalah kakak beradik Thomas dan Sultan. Mereka sebenarnya punya satu saudara laki-laki lagi yang berkecimpung di dunia keartisan pula, bernama Marcelo. Sejak tahun 1985, Thomas Djorghi sudah menjadi model majalah remaja. Ia lalu melebarkan sayap ke sinetron. Bakat menyanyinya juga dimanfaatkan Thomas untuk mencoba keberuntungan sebagai penyanyi. Ia mulai merilis album tahun 1995 yang bertajuk Gaya dan bergenre pop. Belakangan, ia pindah genre ke musik dangdut. Sama-sama berparas rupawan, kakak beradik Thomas dan Sultan Djorghi juga berkarir sebagai entertainer. Thomas sendiri lebih memilih jalur bernyanyi, sementara Sultan cenderung ke acting. Ari Wibowo dan Ira Wibowo. Ira Wibowo dan Ari Wibowo adalah kakak adik blasteran Jerman yang masih eksis di dunia seni peran hingga saat ini. Gak cuma masih aktif bermain, keduanya terlihat begitu kompak dan saling mendukung satu sama lain. Gak heran kalau sebagian netizen menyebut kalau kakak beradik ini rukun seumur hidup. Artis peran kakak beradik Ira dan Ari Wibowo memiliki hubungan unik di kehidupan pribadi mereka. Duo blasteran Jerman-Indonesia ini selalu saling memberikan dukungan satu sama lain baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Pemilik nama asli, R.A. Hira Wibowo Wirjo Diprojo ini, bahkan menyebut adiknya sebagai sosok yang sangat perhatian. Ari dan Ira merupakan kakak beradik yang sama-sama menekuni dunia akting. Sudah banyak judul film maupun sinetron yang diperankan oleh keduanya. Bahkan, Ari Wibowo dan Ira Wibowo pernah terlibat dalam satu judul sinetron yang sama. Rano Karno dan Suti Karno. Nama kakak adik artis Rano Karno dan Suti Karno tentunya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Keduanya merupakan artis senior yang terjun ke industri hiburan tanah air sejak tahun 1970-an. Lewat sinetron lawas legendaris Sidul Anak Sekolahan yang tayang perdana pada tahun 1994, nama keduanya makin populer. Nama keduanya sangat melekat dalam sinetron lawas tersebut sebagai Dul dan Atun.
Tak hanya sebagai pemain, Rano Karno juga bertindak sebagai sutradara. Keluarga Rano Karno memiliki darah seni yang kuat. Diketahui tak hanya Rano Karno yang terjun menjadi pemeran, namun juga sang adik Suti Karno. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Trending Topic. Anissa Trihapsari dan Romi Sulastio. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Anissa Trihapsari memiliki kakak seorang aktor, yakni Romi Sulastio. Namun kemiripan fisik bisa dilihat apabila kakak beradik ini disandingkan. Romi Sulastio yang usianya 5 tahun lebih tua dari Anissa, mengawali karirnya sebagai finalis Abang None Jakarta pada 1994. Wajahnya kerap warawiri berperan dalam sejumlah sinetron hingga FTV. Ahmad Albar dan Camelia Malik. Sosok Ahmad Albar naik daun dengan band rocknya, God Bless, di era 1970-an. Di samping itu, pria yang akrab disapa Iyek itu memiliki seorang adik yang tak kalah sukses di industri musik, yakni Camelia Malik di genre dangdut. Camelia Malik adalah adik tiri Iyek, anak hasil pernikahan sang ibunda Farida Al-Hasni dengan artis sekaligus sutradara Jamaluddin Malik. Beda usia mereka adalah 9 tahun. Cintami Atmanegara dan Minati Atmanegara. Minati Atmanegara ternyata punya saudara kembar. Saudara kembarnya adalah Cintami Atmanegara. Minati Atmanegara dan Cintami Atmanegara merupakan saudara kandung kakak dan adik yang mempunyai wajah yang sangat mirip. Publik sering mengira mereka berdua adalah saudara kembar. Karena kemiripan wajah mereka, Minati sebagai kakak dan Cintami sebagai adik. Cintami Atmanegara lahir di Bonn, Jerman, 14 Juni 1962. Adapun Minati Atmanegara lahir lebih dulu pada 2 Maret 1959 di Berlin Barat, Jerman. Cintami dan Minati terpaut sekitar 3 tahun. Mereka berdua sama-sama pemain sinetron artis seniornya Indonesia. Cintami Atmanegara mengawali karir artisnya dengan bermain dalam film Tempatmu di Sisiku pada tahun 1979, arahan Jopi Burnama, langsung sebagai peran pembantu utama.